前来为您引路，师祖召集筑基七弟子去。啊！哎呀，大部分弟子都是刚刚筑基，除了慕容是筑基，内必有因缘。若是渡过，奇怪，难免。这位道友，前来看一看。碰到他们，躲远点，就是用尸体炼制成的。村都付了定金，这批仙人木雕。 Halo guys, welcome back to KD Universe. Kita bakal melanjutkan spoiler buat Babang Wang Lin. Sebenarnya sih ini masuk ke episode 55 atau mungkin 54 nih guys. Tapi tetap mimin tulis sebagai episode 56 karena melanjutkan episode yang sebelumnya. Nah, kalau berdasarkan spoiler terakhir, kita semua sudah melihat Wang Lin memberikan daun willow kepada lelaki tua yang sepertinya itu seorang yang sangat penting karena dia sedang sakit. Sebagai tanda terima kasih, Wang Lin diberikan tumpangan ke ibu kota karena memang si Lee Sin dan kelompoknya itu juga pengen pergi ke ibu kota. Nah, setelah itu Lee Sin sebagai pengawal dari sosok pria penting itu berterima kasih kepada Wang Lin dan memastikan akan membantu Wang Lin kalau semisal terjadi suatu masalah di kota nanti. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Singkat cerita, pagi hari sudah tiba, melihat Wang Lin yang sudah bangun, lelaki tua itu mencoba berjalan untuk mendekatinya. Dia tanpa basa-basi menanyakan apakah Wang Lin beristirahat dengan cukup ataukah tidak. Tapi di satu sisi dia juga penasaran nih, dari manakah si Wang Lin mendapatkan daun willow yang berumur 1000 tahun itu. Wang Lin menjelaskan dia cuma menemukannya di pinggir jalan. Karena tidak mendapatkan informasi lain, sang lelaki tua hanya mengatakan Wang Lin ini orang yang beruntung. Setelah itu dia pergi meninggalkannya guys. Akhirnya kelompok mereka melanjutkan perjalanan. Berjalan cukup lama, akhirnya mereka pun sampai ke ibu kota guys. Wang Lin menggunakan kekuatannya untuk memeriksa di sekitar kota itu. Tapi dia merasakan ada yang aneh. Soalnya dia melihat ada total 9 pilar yang memancarkan energi spiritual guys. Yang terbesar ada tepat di tengah-tengah kota. Dan setelah dia cek lebih dalam, di dalam pilar itu terdapat para kultivator yang sedang duduk berkultivasi. Karena dia semakin penasaran, Wang Lin bertanya kepada Lu Xing, yang ternyata pilar-pilar itu disebut juga sebagai pilar abadi. Jadi orang-orang kuat dengan kultivasi tinggi tinggal di pilar itu demi menyebarkan kekuatan mereka guys. Nah, dengan penyebaran kekuatan itu, orang-orang yang berada di kota bisa memanfaatkan energi spiritual yang tersebar untuk berkultivasi. Karena sudah sampai ke kota, akhirnya Wang Lin memutuskan untuk berpisah dengan kelompoknya Lu Xing. Sebagai tanda terima kasih tambahan, sang senior tua memberikan Wang Lin 10 koin emas untuk dia pakai. Singkat cerita, Wang Lin berjalan-jalan menelusuri kota. Tapi gak lama dari itu, dia melihat ada seorang laki-laki yang membawa seorang lelaki tua lagi keluar dari sebuah toko. Pria muda tersebut kelihatan emosi dan memukuli pria yang tua guys. Gak cuma itu, dia mengancam sang pria tua kalau berani-berani masuk ke tokonya lagi, maka akan dia habisi. Tapi apa yang terjadi ketika sang pria tua melihat si Wang Lin? Sang pria tua langsung mengatakan kalau dia tahu Wang Lin ini bukan manusia biasa, tetapi dia adalah kultivator yang sedang mengalami kemacetan. Hah, kok bisa tahu dia, guys? Tentu Wang Lin bingung, kok bisa pria tua ini mengetahui identitas aslinya? Padahal setelah dia cek menggunakan kekuatannya, pria tua ini seakan-akan cuma seorang manusia biasa guys. Gak cuma itu, Wang Lin kembali dikejutkan karena mendengar sang pria tua yang mengatakan tidak ada yang memberikan Wang Lin petunjuk, maka dia tidak akan pernah mencapai ke Tapnas Skin Soul. Jelas membuat Wang Lin menjadi semakin kepo dong, bertanya siapakah sang pria tua ini. Tapi si pria tua tidak ingin mengatakan apapun. Dia cuma mengatakan kalau dia bisa membantu Wang Lin untuk mencapai ke tahap Nasken Soul. Kalian mesti ingat ya guys, tubuh asli Wang Lin itu belum mencapai ke Nasken Soul. Jadi tubuh klonnya saja yang mencapai ke tahap itu.
Sontak hal itu membuat Wang Lin mulai menduga, guys. Sebenarnya pria tua ini juga sedang menyamar menjadi orang biasa dan kultivasinya itu sebenarnya sangat tinggi, sama seperti dia. Jadi Wang Lin yang penasaran bertanya gimana caranya. Sang pria tua mengatakan dia sangat lapar dan dirinya tidak bisa mengingat informasi apapun dengan jelas kode itu, guys. Sehingga dia mengajak Wang Lin untuk pergi ke suatu restoran dan mending makan sekaligus mengobrol. Wang Lin menurutinya dan mereka pun sampai ke sebuah restoran yang enak. Tanpa pikir panjang, sang pria tua memesan banyak sekali menu yang ada di sana, guys. Nggak tahu diri nih. Dia menenangkan Wang Lin dan berjanji akan memberikan sebuah informasi penting setelah dia makan itu semua. Singkat cerita, akhirnya sang pria tua selesai makan. Dia langsung menasihati Wang Lin kalau dia harus memahami tentang yang namanya surga, guys. Nah, si Wang Lin juga harus membentuk sebuah domain untuk tahap awal mencapai ke ranah Nasken Soul. Setelah memberikan semua informasi itu, sang pria tua pun bergegas pergi dari restoran itu. Awalnya sang pria tua mengira kalau Wang Lin tidak akan membiarkan dia pergi, tapi berbeda, guys. Wang Lin dia sudah biarkan dia pergi begitu saja. Tapi di satu sisi dia semakin penasaran dan terus mengikuti sang pria tua. Yang ternyata, guys, tidak lama ketika sang pria tua meninggalkan restoran itu, dia tuh langsung bertemu dengan seorang lelaki lagi. Nah, di sini sang pria tua mengatakan hal yang sama seperti ketika dia bertemu dengan Wang Lin. Jadi dia mengatakan kalau pria itu bukanlah manusia biasa. Dan jika tidak ada yang membimbingmu, maka kemungkinan Anda tidak akan bisa menerobos ke tingkat selanjutnya. Ha, tentu lawan bicaranya bingung apa maksudnya dan kenapa dia mengatakan hal seperti itu. Siapakah pria tua ini? Sang pria tua pun mengajak pria muda itu untuk ke restoran dan mengobrol bersama. Ini kayaknya si Wang Lin kena tipu nih. Karena semua orang dia gituin, guys. Tapi Wang Lin mencoba terus mengikutinya dan merasakan keanehan. Kalau memang pria tua ini penipu, kenapa dia bisa mengetahui orang-orang yang memang seorang kultivator? Namun setelah dia ikuti sampai sore hari, Wang Lin menyaksikan kalau pria tua itu sudah menipu total 4 orang termasuk dia, guys. Merasa ini semua cuma buang-buang waktu, Wang Lin pun bergegas pergi menuju ke sisi barat kota. Nah, dengan sisa uangnya, dia menyewa toko dengan harga total 8 keping emas. Suwe nih si Wang Lin nih. Baru ke kota, udah kena tipu dia, guys. Di sini Wang Lin berpikir dia harus menjadi manusia biasa dulu. Setelah itu, dia menjadi tukang kayu dengan mengumpulkan kayu dan membuat patung ukiran. Sambil mengukir, dia mengingat masa kecilnya ketika sang ayah mengajarkan dia mengukir, guys. Singkat cerita, sebulan sudah berlalu, sudah ada banyak patung ukiran yang dia selesaikan untuk dia jual. Tapi gak lama dari itu, muncullah orang yang misterius masuk ke dalam tokonya, guys. Yang ternyata itu adalah cuma seorang anak kecil. Sang bocah ini terkagum-kagum akan ukirannya Wang Lin karena menurut dia sungguh bagus. Melihat dirinya bahagia, Wang Lin mengambilkan satu patung ukirannya dan dia berikan kepada bocah itu. Membuat si bocah laki-laki itu senang bukan main. Lalu dia juga bergegas keluar dan menunjukkan kepada orang tuanya. Yang ternyata bocah itu tinggal di seberang tokonya Wang Lin, yaitu toko besi, guys. Sebagai tanda terima kasih, sang ayah memberikan sebotol anggur buatannya. Dan semenjak hari itu, si bocah laki-laki setiap hari datang ke tokonya Wang Lin untuk melihat dia kerja mengukir patung. Dia juga setiap hari membawakan Wang Lin sebotol anggur dan memperkenalkan dirinya yang bernama Taniu. Taniu itu memiliki arti sebagai sapi besar, guys. Singkat cerita, beberapa bulan sudah dilewati.
Kali ini toko Wang Lin dipenuhi oleh ukiran monster-monster yang sudah dia temui selama 400 tahun. Jadi ada kelelawar, ada nyamuk, dan lain-lainnya. Kalau kalian perhatikan, monster yang pernah Wang Lin lawan itu dia ukir semua, guys. Sering berjalannya waktu, toko Wang Lin mulai memiliki pelanggan nih. Walaupun pelanggannya tidak bisa melihat kalau ada energi spiritual di dalam ukirannya Wang Lin, tapi mereka merasakan kagum akan ukiran-ukirannya. Apalagi binatang-binatang pahatan Wang Lin itu kebanyakan asalnya dari Laut Iblis. Jadi banyak orang gak tahu soal binatang monster itu ada atau tidak, guys. Ingat ya, Wang Lin berasal dari Laut Iblis yang sangat jauh. Gak lama dari itu, Tan Yu pun datang dengan membawa seseorang. Dia menjelaskan kalau orang ini adalah kakaknya yang bernama Sui Tao dan bekerja di istana. Si Tan Yu kecil sempat menjelaskan kepada Sui Tao kalau ukiran-ukiran yang dibuat oleh Wang Lin itu semuanya bagus dan unik-unik. Memang Sui Tao kelihatan cukup tertarik dengan patung-patungnya Wang Lin. Dia mengambil salah satu ukiran naga dan penasaran, ini binatang apa ini? Setelah dijelaskan kalau itu adalah sosok naga, Sui Tao langsung berniat ingin membelinya. Dia bergegas kembali ke kediamannya membawa patung itu. Singkat cerita, Sui Tao sampai ke istana. Dia langsung menemui sang pangeran dan menegaskan kalau dia memiliki sesuatu yang penting. Dia pengen menunjukkan ukiran naga Wang Lin kepada sang raja, guys. Tentu sang pangeran yang penasaran ingin melihat ukiran macam apa itu. Setelah dia melihat ukiran naga yang begitu unik, dirinya pun langsung menjadi sangat tertarik. Dia memuji Sui Tao sudah menemukan toko yang sangat bagus. Setelah itu sang pangeran membawa ukiran itu kepada ayahnya yang tidak lain adalah sang raja. Sang ayah sedang bersama dengan dua orang praktisi kuat yang disebut juga sebagai tetua abadi. Kedua tetua abadi sangat terkejut ketika melihat ukiran naga itu, guys. Karena mereka berdua bisa melihat dengan jelas di dalam ukiran itu terkandung energi spiritual yang sangat kuat. Apalagi kedua tetua abadi mengetahui bentuk dari ukiran itu adalah naga makhluk yang sangat persis dalam catatan kuno sekte mereka. Wah, ketahuan dong nih Wang Lin nih. Kita beralih lagi ke sisinya Wang Lin. Dia sedang minum anggur dengan santai di kediamannya di malam hari. Tapi gak lama dari itu, muncullah kedua tetua abadi, guys. Nah, kedua tetua abadi secara diam-diam masuk ke dalam tokonya Wang Lin yang udah tutup. Ketika mereka di dalam, tentu mereka sangat terkejut menganggap semua ukiran kayu yang ada di sana merupakan harta karun. Mereka bisa merasakan ukiran-ukiran itu sangat berbeda, guys. Dari ukiran kayu biasa sampai ada ukiran yang dipenuhi oleh kekuatan energi spiritual. Alhasil mereka pun mengambilnya satu persatu dan disimpan ke dalam kantong. Maling nih sialan nih. Tapi apa yang terjadi ketika mereka sedang asyik mengambilnya, tiba-tiba Wang Lin muncul di belakang mereka secara tiba-tiba. Wang Lin mengatakan mereka harus membayar 4.520 koin emas. Jelas kedua kultivator itu langsung terkejut bukan main. Mereka juga merasakan tubuhnya Wang Lin memancarkan aura pembantai yang super kuat. Sontak dari itu, kedua kultivator meminta maaf, menjelaskan kalau mereka berdua berasal dari sekte Awan Putih. Mereka juga menaruh kembali patung-patung yang ingin mereka curi dan berpamitan, guys, sialan tuh. Dengan wajah kesal, Wang Lin menghempaskan mereka keluar dari toko. Ini untung aja nih, Wang Linnya sekarang, Wang Linnya kalem. Kalau dulu, wah, ketemu Wang Linnya penuh akan aura kematian, nggak perlu basa-basi, guys. Nggak perlu nanya, nggak perlu minta koin. Mereka belum sempat melihat sosok Wang Lin, langsung dihancurkan dengan petir merah, ya nggak? Hehe, beruntung aja mereka nih.
selesai dulu untuk spoiler episode 56 Religion Immortal. Seru sekali bukan? Yes. Kita bakal update lagi untuk spoiler selanjutnya. Akan Mimi update secepatnya kalau semakin banyak komen dari kalian. Karena komen kalian sangat membantu dalam proses pembuatan spoiler dan video-video lainnya. Maka dari itu komen terus bikin Mimi semangat. Mimi mau pamit undur diri dulu. Oke kalau gitu. See you guys.